Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dwi Mahardika Putra dari D32A Radiologi ingin mempresentasikan bisnis plan yang akan saya jalani untuk memenuhi ujian akhir semester kewirausahaan Untuk bisnis yang akan saya jalani yaitu bisnis clothing dengan nama brand Well Co Pendahuluan Usaha distro adalah usaha yang kini sedang berkembang seiring dengan perkembangan dunia fashion, khususnya fashion remaja. Melihat pada minat masyarakat, terlebih kalangan remaja atau muda-mudi, kami tergerak untuk mencoba menjalankan bisnis distro ini. Selain itu, untuk menunjang pemasaran, kami juga ber berniat menjalankan usaha distro online yang akan kami lakukan dengan segmentasi pasar remaja pengguna internet di seluruh Indonesia. Melihat prospek cerah ini. Kami berniat untuk menjalankan usaha ini sebagai salah satu usaha kecil menengah di bidang fashion. Latar belakang: melihat peluang usaha yang tinggi di Jakarta dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha clothing yang dimana produknya berdasarkan update-update fashion masa kini, dan kami juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen. Sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai keinginan. Jakarta merupakan tempat yang sangat bagus untuk pemasaran dan pengembangan bisnis clothingan. Hal itu dikarenakan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang sudah maju dan modern dalam dunia fashion. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, kami mencarikan terobosan agar masyarakat dapat tertarik dengan produk buatan kami dan mencari tahu apa yang diinginkan masyarakat di zaman modern ini. Dan melalui kreasi dan keuletan kami dalam berkarya di luar bidang akademik, yaitu desain, maka fashion pada masa kini bisa semakin berkembang dengan sangat cepat. Tujuan mendirikan uh, bisnis ini, usaha distro ini dibuat khusus bagi anak muda, yang dimana setelah anak muda sekarang semakin berkembang mengikuti perkembangan tersebut, timbul sebuah ide gagasan untuk membuat sebuah usaha distro. Yang dimana menyediakan kebutuhan gaya anak muda zaman sekarang, dengan desain yang lagi tren di kalangan anak muda sekarang, Ma adapun maksud dan tujuan adalah sebagai berikut: 1. Berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, mengurangi tingkat pengangguran, menjalin persahabatan antara pelanggan, mendapatkan keuntungan atau laba visi dan misi. Untuk visi, Mitra dan Mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion yang up to date untuk memberikan warna dan gaya hidup dalam kehidupan. Misi, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Analisis SWOT. Untuk strength-nya itu produk yang akan dijual lebih lengkap dan bervariasi mengikuti perkembangan zaman terkini witness ada beberapa pesaing distro lain yang sud yang sudah terlebih dahulu berdiri opportunity baju distro menjadi tren di kalangan remaja masa kini trade persaingan harga dengan toko-toko lain yang lebih murah ini contoh baju yang akan kami distribusikan di depannya itu logonya kecil dan yang belakangnya itu besar mengikuti tren zaman sekarang. Untuk modal untuk modal satu baju yaitu bajunya sendiri seharga 30.000, sablonnya 50.000, box baju 500 perak, tag baju 500 perak, stiker produk 300 perak, kantong plastik berlogo 500 perak dengan jumlah total 81.800 keuntungan. Harga jual 119.000 dan total modal 81.800 dan kami mendapatkan keuntungan 37.200 untuk satu piece. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.